Sabtu malam, suasana kota tua semarak dengan adanya Festival Kuliner Ikan Nusantara. Puluhan stan jajakan beragam olahan ikan dan hidangan laut. Saya akhirnya masuk antrean untuk bisa mencicip ikan bawal bakar. Nah, sekarang saya mau nyoba nih salah satu hidangan laut yang ada di festival ini adalah ikan bawal bakar. Nah, saya juga baru tahu ternyata untuk mengolah ikan ataupun menjaga nutrisi dari ikan yang akan kita konsumsi, salah satu caranya adalah dengan dibakar seperti ini. Bisa juga dibungkus daun ataupun dipepes dan dibuat kuah. Metode memasak ikan seperti membakar akan mempertahankan nutrisi dibandingkan menggoreng yang justru menambah kandungan lemak. Festival yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pariwisata untuk mengajak masyarakat gemar makan ikan. Salah satu sumber protein kan selama ini hanya tahunya hanya ayam, telur, daging. Nah, kenapa nggak beralih ke ikan? Ikan harganya relatif, dalam tanda kutip ya, tak akan ada yang marah terjangkau oleh masyarakat. Festival Kuliner Ikan Nusantara berlangsung hanya 2 hari, hingga Minggu 14 Mei 2017. Siapapun bisa datang tanpa dipungut biaya. Edward Vidiadi, Alma Silva, melaporkan untuk NET.